Halo semuanya, balik lagi di channel Teka-Teki Receh. Nah, di video kali ini kita mau bermain tebak kata tentang nama-nama sayur kawan. Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang pertama. Nah, di sini ada tebak nama sayuran BOK yang berakhiran I. Sayuran apa menurut kalian, kawan? Oke, aku kasih waktu kalian 10 detik dimulai dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya adalah sayur brokoli, kawan. Gimana, apakah benar? Oke, lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 2, kawan. Di sini ada tebak kata nama sayuran W, R, dan E. Sayuran apa ini menurut kalian? Oke, aku kasih waktu kalian untuk berpikir 10 detik dari sekarang. Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah wortel. Gimana? Apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 3, kawan. Nah, di sini ada tebak kata nama sayuran yang berawalan C, berakhiran E. Sayuran apa ini menurut kalian? Aku kasih waktu kalian untuk berpikir 10 detik dari sekarang ya. Kita lihat jawabannya, ya benar sekali, jawabannya adalah cabai, kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 4. Di sini ada B, N, C, dan S, kawan. Sayur apa menurut kalian ini? Aku kasih waktu kalian 10 detik untuk berpikir, dimulai dari sekarang ya. Ya, benar sekali, jawabannya adalah buncis, kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 5, kawan. Nah, di sini ada tebak nama sayuran yang berawalan P, di tengahnya ada R, yang akhirnya ada K sama A. Sayuran apa yang menurut kalian? Silahkan jawab ya, aku kasih waktu kalian 10 detik dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya adalah paprika. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Nah, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 6. Nah, di tebak kata nama sayuran yang nomor 6 ada S, E, di tengahnya ada D. Menurut kalian sayuran apa ini, kawan? Jika kalian tahu, silahkan dijawab ya. Aku kasih waktu kalian dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya adalah selada. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 7. Di sini ada tebak kata nama sayuran yang berawalan B dan diakhiri huruf A sama M. Sayuran apa ini menurut kalian? Aku kasih waktu kalian untuk berpikir dari sekarang ya. Ya, benar sekali, sayurannya adalah bayam, kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 8. Nah, di nomor 8 ada nama sayur yang berawalan L dan di tengahnya ada B. Menurut kalian sayur apa ini? Oke, aku kasih waktu kalian dari sekarang ya. Ya, benar sekali, jawabannya adalah labu, kawan. Gimana, apakah jawaban kalian benar? Nah, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 9. Nah, di tebak kata nomor 9 ada sayuran berawalan S, di tengahnya ada W. Menurut kalian sayuran apa ini, kawan? Oke, aku tunggu jawaban kalian ya. Ya, benar sekali, jawabannya adalah sawi. Gimana, apakah jawaban kalian benar?
Nah, kita lanjut ke tebak tebakan yang nomor 10. Di tebak kata nama sayuran yang nomor 10 ada huruf K sama O, kawan. Menurut kalian ini sayuran apa, kawan? Aku kasih waktu kalian untuk berpikir dimulai dari sekarang. Nah, kita lihat jawabannya adalah, ya benar sekali, jawabannya adalah kol, kawan. Gimana, apakah benar jawaban kalian? Nah, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 11. Di nomor 11 ada sayuran yang berawalan T dan diakhiri dengan huruf A dan T. Menurut kalian sayur apa ini? Aku kasih waktu kalian untuk berpikir dimulai dari sekarang ya. Nah, kita lihat jawabannya adalah sayur tomat. Gimana, apakah jawaban kalian benar, kawan? Oke, kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 12. Di nomor 12 ada sayuran yang berawalan T, di tengahnya R, dan diakhiri dengan huruf G. Menurut kalian sayur apa ini? Aku kasih waktu kalian untuk berpikir dimulai dari sekarang. Ya, benar sekali jawabannya adalah terong, kawan. Gimana jawaban kalian benar? Kita lanjut ke tebak-tebakan yang nomor 13. Nah, di nomor 13 ada sayuran yang berawalan huruf L, di tengahnya B, dan diakhiri dengan K. Menurut kalian sayuran apa ini, kawan? Oke, jika kalian tahu silahkan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nantikan video kami berikutnya. Don't forget to subscribe.